Enak kata dia? Enak. Enak. Soalnya ada bekas kamu. Jadi diri punya Ali. Jadi milik kamu, aku masih punya satu botol lagi. Di rumah masih ada satu dus lagi. Minum teh gelas. Dimanapun dan kapanpun. Tolong masuk suaranya lagunya. Dimanapun dan kapanpun. Cinta hanyalah cinta, hidup dan mati untukmu. Mungkinkah semua tanya kau yang jawab? Cinta rasanya hal biasa, cinta dengan dirinya. Welcome back to my channel. Hari ini kita lagi ada di lokasi syuting aku, dan aku akan ngajak kalian buat nanti keliling lokasi syuting film Argantara. Dan sekarang di sini kalian lagi ada di base camp aku. Jadi base camp aku tuh cuma kayak gini doang ya guys. Yang penting ada kasur, ada AC, udah cukup. Udah paling cukup banget. Dan ini banyak barang-barang as usual. Terus kalau base campnya si Ali tuh di kamar sebelah, jadi kita base campnya beda kamar gitu. Terus kita lihat keluar ya, di luar. Oke, okay. Nah kalau di sini, ini biasanya kru-kru pada makan-makan di sini. Itu ada Kabudi, kalau suka ada adiknya Kabudi. Versi meja bundar ini. Iya, ini ada Aliando, dia paling senang bersosialisasi dengan teman-teman kru di sini. Nah ini ada siapa perkenalkan nama? Kevin. Kevin, ini yang tugas suka wireless. Ngasih wireless anak sal. Di sebelah sini ini biasanya ada teman-teman mereka. Ketahuan kan kalau lagi di jam break mereka begini. Aduh pas banget lagi nasinya naik ke mata ya. Oh, gitu. Lihat ya, Kak Teos lagi tidur. Ini Kak Teos yang biasa ngerjain rambut aku, yang megang aku. Nah ini si ibu peri ini yang megang Ali sama cowok sama tuku rahasia. Siapa? Coba tampilkan muka kamu sebentar. Ini Karini. Tuh, biasanya dia paling bawah, sekarang dia lagi sama malu-malu. Terus ada Kaniki, Kaniki yang ngebantuin juga. Kaniki satu-satunya cewek di antara bujang-bujang lapang ini. Semua deh. Di sini kostum. Nah, hai. Ini mereka lagi ngapain nih? Di foto biasa. Oh, jadi kostum lagi berkarya deh. Lagi berkarya ya. Kok beda banget, yang di sana lagi tidur. Kelihatan kan yang lagi kerja sama yang enggak ya, Bun. Pada situ semua tidur gitu. Di sini semua lagi kayak persiapan. Itu udah siap. Oh, udah siap. Oh, ya mereka biasanya standby-nya nanti di set. Ini ada Pipit sama Kak Noi lagi nyetim baju aku. Nyetim dong, lagi nyetim baju aku. Oh, ini baju buat dipakai Ciara nanti. Ini baju-baju Arga dan Ciara yang terkumpul. Dan, oh iya, kita ngambil gambar lagi potong, nanti dia kepotong jarinya. Ini schedule kita nih, kurang lebih kayak gini. Dia yang udah set tadi coret-coretin gitu. Terus, udah deh, ini khusus buat base camp doang. Nanti abis ini baru kita main-main ke set, oke? Oke, baby-baby semuanya, sekarang kita udah ada di lokasi syuting Argantara. Tadi kan base campnya, sekarang lokasinya. Kalian harus mengenal saudara kita. Ini dia, sosok dibalik buat film Argantara. Om Guntur. Om Guntur Halilintar. Karena sekarang pakai bandana kayak Atta. Jadi Atta udah gak pakai bandana, Om Guntur ya Pak. Ini adalah project kedua kita bareng ya, Om Guntur. Iya, ini kita bareng. Gimana Om? Rasanya ketemu aku lagi, bosan gak? Seru sih. Pertama kita ketemu di Little Mom dulu ya. Iya benar. Mom, terus tapi itu web series. Kalau ini medianya film, jadi lebih seru sih. Iya sih. Lebih detail. Aku nggak pernah ngeliat Om Guntur sedetail itu, kayak oh ternyata kita bisa sampai tek bisa 10 kali, berapa kali sampai demi dapat shot yang bagus. Aduh, Pak. Ya ya ampun. Lagi pakai sepatunya ribet banget ya. Kita yang kejar matahari soalnya. Mataharinya mau kemana?
Kita tuh di sini kejar-kejaran sama matahari, guys. Nah, abisin ini, kayak kita break makan dulu. Abis break makan, baru deh lanjutin sini. Tebak-tebakan nih, hari ini aku selesai jam berapa? Menurut kalian jam berapa? 15 ya? Iya, bener. Minum teh gelas dimanapun dan kapanpun. Tolong masuk suaranya lagunya. Dimanapun dan kapanpun selalu minum teh gelas. Asli gritty. Apa? Lagu majalah aku mana? Manusia bodoh deh. Karena kita semua manusia bodoh yang setengah dewa. Aku mau ngajarin kamu lo gini. Susah banget dari sini. Ada yang deketan gak yang gampang? Ada. Apa? Ini gini dong. Almost, almost is never enough. So close. Sumpah tangan aku super kaku, tapi aku pengen banget bisa. Semoga aja ada jalan untuk semua orang yang bersungguh-sungguh. Ini namanya Fred. Nih, yang mau main ini, di sini nih. Okay. Ini namanya Fred nih semua. Freddie Mercury. Nah ini, 1, 2, ini kamu bisa hitung kolom-kolom ini. Ada berapa tuh kolom? 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu semua ada ini semua nih. Ada, nah hitung sendiri ada berapa. Ada, ini makin kamu kesini makin tinggi. 19. Ini makin tinggi nih. Ke sini makin tinggi. Oh. Oke. Okay. Ke sini ada 5 senar. Huh. Ini ada 5 senar. Makin ke bawah makin tinggi. Oke. Okay. Okay. Ini kolom ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada banyak juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Berarti kita punya 5 senar dan 12 lebih kolom. Oke, okay, gampang dong dari situ. Dari situ oke. Okay. Berarti dari sini makin tinggi. Dari sini makin tinggi. Sekarang main di kolom 2. Ini kolom 1 dari sini. Nah, hitungan ini ngitung 1 tuh di sini. Senar 1 di sini. Oh, paling bawah justru 1 2 3 4 5. 5 6. 5 ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, terus. Oke, ada 6 senar ya. Nah, ini ada kolom-kolomnya. Ini kamu cuma main 1 jari. Oke. Nah, ini kamu tekan semua. Kamu genjreng yang kamu tekan. Oh, ini tekan doang di genjreng. Nah, tekan yang di bawah sini. Oh, kurang kencang. Oke, itu ngapain? Kamu pakein boleh nih. Gini nih. Nih. Mana gak ada bunyinya? Itu apa? SpongeBob. Oh, begitu cara naranya tuh. Emang gak gitu? Kenapa emang? Rusak kan? Yang penting, tapi lebih mending gini. Oh iya? Gak boleh begini. Kenapa? Naruh gitar begini, itu bisa narik si senarnya. Cuman lu naruhnya gak sesembarangan ini. Jadi naruh gitar tuh jangan gini. Kenapa? Ini narik senarnya. Jadi harusnya paling benar gimana? Di tengah-tengah. Kalau enggak digantung. Tuh kan, aku bilang tundukin. Tapi rata. Itu rata. Cewek nggak pernah salah. Udah bosan. Abi udah belajar banyak waktu kita ke Bali. Lebih baik kalau ada cewek udah bener aja dong. Kau pattern ya? Pattern tadi ada C D E F G A. Emang ada pattern ya? Aku pikir kalian tuh harus hafal kunci di luar kepala semua. Itu ya, biar bisa. Hafal patternnya kalau dari chord apa aja kita bisa. Oh bisa. Gitu. Kalau kamu itu juga? Sama. Teori sama. Kok tadi enggak? Beda, kamu CDFG ya harus nari dulu sebelum itu teori musik. Oh. Sekarang mau dari kunci apa? Dari E gitu. Dari tahu 1, 2, 3, 4, 5 itu kunci. Tahu. Terus misalkan dari E nih. Kan ada yang bilang, coba dari A kan lagi gitu kan, nyanyi-nyanyi kan. Coba dari C, coba dari ini. Itu apa, range dasar nyanyinya dia gitu. Walaupun suara aku lagi ngebass banget.
Tolong kita masukin. Kayak kasih tahu. Oh, mau lebih cepat ya? And I can't do all of your dreams. Will your mouth still remember to do something? Will your eyes still smile from your dreams? And darling, I love you still so. Baby, my heart is a fallen heart at 23. I'm thinking about how people fall in love in this mysterious way. I mean, just the touch of a hand. Minuman favorit ya? Enak. Soalnya ada bekas kamu. Gak jadi punya Ali. Jadi milik kamu, aku masih punya satu botol lagi. Di rumah masih ada satu dus lagi. Oke. Ayo. 5, 6, and another life. I will make you stay. I don't have to say you were the one that got away. The one that got away. Nice! Cepet juga kamu bahasa ini. Lagu apa yang pengen Ali nyanyiin buat Wilona? Coba dong. Lihat, aku gak mau nyanyi. Ya, aku udah mau habis. Ada, tapi gak usah main gitar lagi. Cari. Oh, tanya ini Irfan. Iya, tanya aja. Lagu apa? Apa ya? Enggak ada itu namanya. Udahlah, sama lagi sama aja. Harus cabut kan itu. Udah gue. Udah ada tapi itu enggak ada. Bosi jiwa. Bila yang tertulis. Gak enak pop banget ya, gila. Emang kamu apa? Sama, aku pop juga suka ini. Pop. Lu apa? Popcorn. Aku corn lagi. Aku pop. Gua juga rendang. Gak ngerti kan? Gak ngerti. Kamu juga bilang den. Den. Sarden. Gak tau dia. Gak bisa mikir dia. Gak tau. Ini bisa ada apa sih? Di mana kita? Turun to counter in time. Ingin ku bersuara. Nanti bibir imajin terintas. Akankah seseorang yang diimpikan kan hadir. Raut halus menyelimuti jantung. Cinta, hanyalah cinta. Hidup dan mati untukmu. Mungkinkah semua tanya kau yang jawab. Kok enggak gitu deh. Menghitung hari. Terus. Menghitung hari. Kamu mati bentar lagi. Detik demi detik. Menunggu itu kan. Oh, itu menunggu. Tadi kan sih. Tertarik belajar gitar kan? Oh iya. Sumpah tadi tertarik, tapi enggak ternyata susah loh. Ini bisa ya?
Ternyata susah ya, geraknya jauh, ada yang jauh-jauh banget. Nah. Ya lagu paling gampang deh apa? Lihat Kebunku coba. Jangan, ini ya ada satu lagu. Gampang banget ya? Gitu dong, gece-gece. Keep gitu doang. Iya sih, tapi bisa, dari kan? Tadi coba dilihatin. Bisa kan? Dari tadi lihat dong, depan sini, pindah sini tuh. Oh gini, belum. Bila ku mati. Kita akan lanjut lagi nanti karena kita mau take dulu. Let's go.